Kini kita hanyalah ingatan-ingatan yang sudah kulupakan. Meski kenangan tetap saja kenangan. Aku sudah lelah mengulur-ulur waktu untuk berlalu darimu. Segala hal yang aku pertahankan dulu ternyata hanya sia-sia. Semua hal yang dulu membuatku bersikeras menunggumu kini hanyalah lelah panjang yang pilu. Itulah kenapa akhirnya semuanya memang aku akhiri begitu saja. Seolah akulah yang jahat dalam hal ini. Aku yang memilih pergi dan sama sekali tidak ingin kembali. Aku yang akhiri mencintai orang baru terlebih dahulu. Tidak apa, silahkan kamu salahkan aku saja. Sebab hal yang benar memang tidak butuh dibenarkan. Kamu bisa mengalihkan segala hal yang dulu selalu membuatku mengalah kepadamu. Kamu bisa membuatku menjadi orang yang kamu benci, atau barangkali kamu ingin mencaci. Lakukanlah jika itu membuatmu tenang dan merasa menang. Aku sudah bisa dikalahkan waktu. Bahkan jauh sebelum hari ini, aku sempat terlunta dikalahkan rindu. Semua hal yang selalu aku inginkan ada denganmu. Hingga akhirnya, hari ini aku memilih menjalani hidup lagi. Seolah aku yang sedang jahat padamu. Seolah aku yang dengan jahat meninggalkanmu. Lakukanlah jika itu membuatmu merasa senang. Mengatakan aku yang tidak bisa kamu percaya. Omonganku yang tidak bisa kamu pegang. Seolah perasaanku yang begitu cepat kubuang. Sebab mungkin saja kamu tidak pernah tahu yang sebenarnya. Aku pernah begitu dalam berdoa. Aku pernah begitu ingin menikmati senja-senja penuh asmara bersamamu. Aku pernah begitu ingin menghabiskan udara dalam hujan-hujan yang dingin. Aku pernah ingin menikmati ombak laut di subuh buta bersamamu. Hal-hal yang akhirnya kusadari hanyalah mimpi bagiku. Kamu begitu teguh menjaga gengsimu. Kamu begitu teguh menjaga ego bahwa akulah yang paling menginginkanmu. Kamu melupakan satu hal. Saat orang yang begitu mencintaimu terus kamu abaikan. Akan ada orang lain yang bersedia memulai hal baru dengannya. Seseorang yang awalnya tidak pernah kuduga. Orang yang tidak begitu dalam membuatku jatuh cinta. Namun, ia mengajarkan aku satu hal penting. Ada kalanya di dunia ini, untuk urusan hati, jika hanya perlu memberi kesempatan pada orang-orang yang peduli. Dialah yang peduli pada hatiku. Meski dulu aku begitu menginginkanmu. Namun, keinginan ternyata bisa dikalahkan oleh orang yang bersedia berjuang berdua. Bukan orang yang membiarkan berjuang sendiri
hingga terluntak. Kini, kamu dan aku hanya ingatan-ingatan yang kulupakan. Entah bagaimana caranya. Aku juga tidak sepenuhnya paham. Mengapa akhirnya perasaan itu hilang kepadamu? Ataukah ini bagian dari cara cinta bekerja? Cinta adalah dua orang yang saling bersedia. Jika hanya salah satunya yang bersedia, barangkali namanya luka, bukan cinta. Kini harus kuakui, kamu tidak lagi orang yang pantas kusebut cinta. Dalam hal perasaan yang pernah kurasakan kepadamu, kamu memang sebaiknya kukenang sebagai luka, lalu kubiarkan berlalu.